Ya, siang hari ini saya berada di salah satu hotel di Jogja karena menghadiri acara syawalan keluarga besar Raden Mas Mangkusaputra. Nah, kita lihat ya suasananya seperti apa. Yuk, ikuti saya. Pada siang hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, dilanjut dengan acara yang kedua adalah sambutan. Dalam acara sambutan yang pertama ini akan disampaikan oleh tuan rumah, yaitu kepada RMA. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kicu, Mbak Mulati, serta Om Nung dan Celititin, serta anak-anakku cucu-cucu semua yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama untuk bersilaturahmi dan kita bisa mengadakan ramah tamah keluarga besar Mangkusaputra. Ini sebetulnya ketua paguyubannya itu kan Pak Dianto ya. Tetapi ini tadi ada informasi bahwa macet ya. Mobilnya agak trouble sehingga belum bisa sampai di sini. Sehingga ini karena ketua keduanya gitu ya. Ketiga campur gitu ya. Tadi ketua paguyubannya enggak ada ya, sudah sekarang turun satu tingkat gitu. Baik. Yang saya hormati eyang-eyang, ini eyangnya lengkap hari ini. Dengan kerendahan hati kami semuanya, seluruh putra wayah, menghaturkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Taqobbalahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Barakallahu wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, minna taizin wa faizin. Semoga kita semua masih akan dipertemukan lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alaladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi ini adalah perintah Allah. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana aku wajibkan sebelum kamu, sehingga kamu menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu anak-anak semua, Om Nung minta, yang minta, puasa ini, khususnya puasa Ramadan, harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang ditemui sesama muslim. Yang kedua, biasakanlah bersedekah, terutama memberi makan orang yang membutuhkan. Itu adalah mengetuk pintu surga. Yang ketiga adalah silaturahmi. Jangan diputuskan silaturahmi di antara kita. Dan yang keempat, yang terakhir,
mengetuk pintu surga adalah sholat malam. Sholat malam itu sangat mustajab mengetuk pintu surga. Ini adalah ayat Al-Quran di dalam mengetuk pintu surga. Oke, semua warga Radenas Lampu Sabuto melimpah. Mohon maaf dan dimaafkan sama Om Su. Memaafkan. Mohon maaf, ayo masuk dulu cucu-cucu.
Walk in proses. Anira belum nunggu. Saya kok ketinggalan atau? Angkatin ya. Amlan batin ya. Amlan batin. Ketutup kenang kamu habis. Layarnya penuh. Ayo ini masuk salapan. Oh, aku lagi mau, aku lagi buat. Ya, amlan batin. Entah engkau memoriku. Sukses ya. Sukses ya. Enggak nampak sama guru semua. Udah setelahkan kita. Masih nih ya. Apa, Lek? Kok cuma diem aja, Lek? Bilang apa, kowe? Dari sedikit maju dia cinta datang karena telah terbiasa. Cepat berlalu.
Kita berjumpa lagi.